ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Jadi nih ya, gue mau cerita. Banyak banget nih dari BXB yang nge-tag aku, terus nge-DM aku dari sebelum tanggal 9 kemarin tuh kalau Onyo bakal tampil di Ciputra Mall tanggal 9 Desember kemarin. Nah, kalau anak-anak jadul nih, Ciputra tuh bingung nih, Ciputra Mall nih yang mana? Karena dulu itu Ciputra Mall itu namanya Citraland. Makanya pas bilang Ciputra, aku bingung nih. Mall Ciputra di mana ya? Akhirnya tuh mulailah gue nyari-nyari, oh ternyata Citraland. Dan setelah tanggal 9 pun nih masih banyak lagi BXB yang DM ke aku kalau suruh aku ngereaksiin videonya Onyo nyanyi kemarin yang di Mall Ciputra itu. Makanya hari ini kita reaksiin aja. Yang paling banyak nih yang request ke aku tuh lagu Oh Holy Night, ini nyanyiin sama Onyo. Aku juga penasaran, aku udah denger originalnya. Lagunya gak jelimet, jujur lai. Aku gak bisa nyanyiin lagu itu karena wah parah notasinya, ngeri sih lagunya. Yang nyanyi Mariah Carey. Aduh, serem. Makanya, aduh gue nyerah nyanyiinnya. Kita dengerin aja lah Onyo yang nyanyiin lagu ini. Mungkin lebih enak daripada aku yang nyanyiin. Langsung aja, Oh Holy Night, Veteran Putra Onsu. Wow, indah banget. Ini rendah banget ya. Buat Onyo ya, kalau buat kita tuh masih Oh Holy Night, na 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 na, masih aman kalau buat yang dewasa. Tapi kalau buat remaja dengan tipe suara Onyo gini, ini rendah banget loh. Dapet. Na na na. Notasinya semua aman sih. Na na na. Lagu ini tuh notasinya jujur ya, notasinya tuh tiba-tiba atas itu bawah. Karena kalau nyanyi Mariah Carey buat dia ya aman-aman aja gitu kan. Tapi buat orang yang tidak bisa seperti Mariah Carey itu suaranya, ini lagu ini tuh agak berat dan aku rasa Onyo sampai saat ini masih aman nyanyiinnya sih. Dinamikanya enak, Onyo dinamikanya aku enak banget. Oh. Rip and run. Mantap kan Onyo nyanyi ini. Dinamikanya jujur enak banget. Gila loh Onyo, aku nggak tahu ya Onyo tuh memang udah tahu lagu ini sejak lama atau memang dia baru ngapalin. Tapi kayaknya matanya masih ngeliat-ngeliat lirik, kayaknya baru ngapalin. Tapi notasinya tuh dia apal, lari-larinya tuh apal gitu. Aku tadi berapa kali denger,
wah aku udah nyerah aja, ampunnya aku bilang ini lagu notasinya ngeri banget, tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ke bawah gitu, notasinya serem. Suaranya lembut banget, Udah kain tangan ya? Refrainnya kepake. Hapus. Improve semuanya, beda sama yang pertama tadi. Lagu ini tuh memang bomnya tuh di refnya ya. Refnya kan agak tinggi kan nadanya, jadi enak buat maininnya. Apalagi Onyo tuh kalau nada tinggi, kekuatan dia banget tuh nada tinggi tuh, bisa akrobat gitu kalau Onyo tuh mainin nada tinggi tuh. Di penerannya. Baru aja aku ngomongin kan Onyo kalau nada tinggi tuh kekuatannya, dia dibuktiin sama Onyo nada tingginya dihajar-hajar semua sama Onyo. Endurance-nya oke banget, nafasnya panjang banget. Wow, Onyo makin gede, benar-benar nunjukin kualitasnya tuh makin naik gitu kualitasnya. Mampus. Stop dulu deh, aku kalau dengar Onyo kayak gini tuh senang banget. Tadi beneran Onyo enak banget, mukanya lempeng baik ya, kagak ada kesusahan. Tapi tadi beneran nafasnya panjang banget loh. Beneran nafas itu penting, soalnya buat penyanyi itu nafas tuh penting. Gila, nafasnya panjang banget, sumpah. Paset dong. Wow. Mukanya tuh berubah ya. Nyok, jujur ya, lagu ini tuh butuh apa ya, ulangnya tuh butuh skill. Bener-bener kalau skillnya abal-abal, penyanyi abal-abal yang cuma tahu nyanyi, nggak tahu teknik-tekniknya, lebih baik janganlah menyanyikan lagu ini. Ini benar-benar butuh teknik banget soal nyanyi ini. Penyanyi aslinya juga tekniknya ampun-ampun ya, Diva Internasional itu. Ini Onyo nyanyiin lagu ini dengan caranya dia sendiri. Nada rendahnya oke. Riff and run-nya ada, membeda sama Mariah Carey. Dan yang pasti ini Onyo improve-nya oke banget. Di sini Onyo nunjukin lagi kalau nafasnya tuh panjang. Selain nafasnya panjang, endurance-nya bagus. Percuma kalau nafasnya panjang tapi endurance-nya jelek. Tapi ini Onyo endurance-nya oke banget. Bener-bener endurance tuh ketahanan ya, ketahanan menahan nada gitu kan.
aku menikmati lagu ini. Benar-benar Onyo nyanyinya dari hati banget. Apa ya, dinamikanya berasa semuanya. Cara Onyo menyanyikannya juga enak banget. Tetap ada komunikasi juga sama audiens yang ada di sana. Wow, Onyo, pantesan ini BXB banyak banget yang minta aku buat ngereaksiin lagu ini memang. Wah, ini mah di atas rata-rata. Nyerah, aku nyerah. Aku nyerah sama Onyo, beneran, asli. Tapi buat kalian semuanya, jangan nyerah. Kalian harus subscribe channel ini, dukung channel aku. Dan loncengnya juga nyalain, sama kalian share dong ke semua sosial media kalian sama teman-teman kalian. Semuanya di-share video aku ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.